Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mencoba Tripper Blazer X800. Akan kita coba menggunakan transistor final Toshiba satu set. Untuk transistornya kita coba satu set. Apakah suaranya oke dengan trafo 5 ampere? Dan untuk pemasangannya biasa, ini yang PCC negatif ke PSU negatif, dan ini yang tengah ini ke ground, dan yang sebelahnya ke speaker, dan ini speaker output. Ini sadarkan di sini speaker outputnya, dan untuk yang positif ini PCC positif, solderkan ke PSU positif. Ini untuk kotaknya. Dan untuk pemasangan yang transistor A1295 ataupun A1494 bisa diganti dengan transistor Toshiba 2SA1943, dan yang C3264 atau C3858 kita pasang dengan transistor Toshiba 2SC5200. Ini dia. Tapi ini kita coba satu set dulu apakah drivernya sudah oke. Nanti setelah drivernya oke, baru kita pasangi semua transistornya. Ini sudah kita bor untuk transistor Toshiba-nya. Ini untuk speknya. Dan sekarang akan kita coba untuk suaranya. Ya, sekali lagi ini yang PCC negatif, saudarkan PCC negatif, dan ini untuk input ke modulator. Ini untuk ground, ini untuk speaker, dan yang ini untuk PCC positifnya. Karena kit ini transistornya belum ada, jadi akan kita tes menggunakan transistor Toshiba sebanyak satu set. Dan ini kita pasang lampu input signalnya di terminal speakernya. Kita coba tancapkan cok stikernya. Kita buka volume. Itu lampu in signal. Jika ada saran ataupun komen, tulis saja di kolom komentar. Jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam pembuatan video ini, tentunya kami Poniman Elektronik mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.